macam-macam karena udah lama dia tidak diwawancarai, oke okay. Dan hanya di Jaharun Circuit kita bisa melihat kembali aksi dari maestro otomotif Indonesia di cabang olahraga Grand Prix untuk bisa kembali tampil. Selamat siang, assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Nah, Pak Haji gak balapan? Terakhir balap bulan Desember 2021. Terakhir balapan bulan Desember tahun 2021 dan sudah lama sekali tidak balapan, dan sebentar lagi dia akan melakukan hard battle, big battle bersama dengan Dipa Iswayana. Pak Haji, ya. Udah setahun lebih ya tidak balapan, persiapan apa dari seorang Akbar Topan? Karena lawan yang dihadapi ini bukan pembalap sembarangan, seorang Dipa Iswayana. Persiapan apa dari seorang Akbar Topan Caesar? Saya sudah melakukan latihan semenjak 1,5 bulan kemarin, tapi mungkin ya belum kondisi 100% pulih, tapi intinya saya di sini mau menghibur semua keluarga besar di JC ini, semua penonton yang ada di sini, intinya JC yang terbaik. Iya, intinya JC yang terbaik, dia ingin menghibur Anda semuanya. Bukan rahasia umum lagi kalau seorang Akbar Topan Caesar memiliki pendukung yang begitu banyak di tanah Sumatera. Sekali lagi saya ingin dengar tepuk tangan untuk Akbar Topan. Dipa, kamu dengar tepuk tangan mereka untuk Akbar Topan. Artinya dia mendapatkan energi dari pendukung-pendukung Jaharun di sini. Tetapi Dipa tetaplah Dipa, salah satu atlet motocross terbaik Indonesia. Apa ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menghabisi di satu lap awal Haji Akbar Topan? Apakah kamu akan biarkan dua lap? Tetapi bagaimanapun Akbar Topan tetaplah seorang Akbar Topan. Maestro tetaplah seorang maestro. Tanggapan dari Dipa Iswayana. Untuk power to power kali ini sama legend GTX, suatu kehormatan bisa power to power sama beliau. Jadi tunggu saja aksiku dan dengan beliau. Buat JC yang terbaik lah. Buat JC yang terbaik, dan sekali lagi berikan tepuk tangan untuk dua maestro Indonesia. Silakan setting lap untuk Anda berdua. Berkonsentrasi mereka, berkonsentrasi 15 detik menjelang Indonesia power to power. JC Super Track Championship 2022, kita lihat saudara-saudara semuanya. 5 detik menjelang JC power to power. Apakah akan terjadi sebuah overtake di antara dua pembalap terdepan? Kita saksikan saudara-saudara semuanya. Berada di posisi depan, Dipa Iswayana berada di belakangnya. Kita lihat pada sisanya JC power to power Akbar Topan Caesar dari dalam. Kita lihat seorang Dipa Iswayana coba mengambil, belum berhasil. Oke saudara-saudara semuanya, Dipa Iswayana kembali belum berhasil saudara-saudara. Dekat sekali, rapat sekali gap yang memisahkan di antara mereka berdua. Sang maestro Indonesia bertarung di hadapan Anda, apa? Di mata kekualan. Oke saudara-saudara, kita lihat Dipa Iswayana masih berada pada posisi di belakang seorang Akbar Topan. Kembali mengambil Haji Akbar Topan Caesar, saudara-saudara semuanya. Coba mendekat dari sisi dalam, Dipa Iswayana
Sekarang semuanya pada di sini. Di titik ini kah? Di titik ini kah? Belum berhasil semua. Defense yang cukup baik dari seorang Akbar Taufan Cesar mengcounter di semua percobaan dari seorang defense semuanya ada. Anda lihat, Anda saksikan kali ini coba dari sisi dalam kembali dengan wrestling line defensif yang sangat baik. Ini diterapkan dengan sangat sempurna oleh seorang Akbar Taufan Cesar, saudara-saudara. Oke, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan masih cukup baik Akbar Taufan Cesar sejauh ini masih bisa berada di depan seorang Dipa Ismayana. Sedikit membuat jarak, sedikit membuat jarak, saudara-saudara. Anda lihat, Anda saksikan. Bendera finish akan dikibarkan agar mengakhiri sesi power to power kita kalian. Beberapa corner lagi saja menonton, saudara-saudara semuanya. Di manakah kita akan lihat performa dari Dipa Ismayana? Apakah di sini yang menjadi tempat? Mereka telah memberikan sebuah tontonan yang sangat baik untuk kita semuanya, para penikmat olahraga GT Indonesia yang ada di Jahar Sirkuit ini. Oke, semuanya boleh kita berikan aplaus untuk Akbar Taufan Cesar dan juga Dipa Ismayana. Silakan Bung Pasadena, Bung Jali. Ada Bung Ben, kita istirahat dulu kayaknya, Mas.